Kita cari ekstensi yang kedua. Tampilannya seperti VPN kita pakai Hongkong. Jadi di icon YouTube ini ada tulisan HK. Nah, ini menandakan bahwa browser ini kita jelajah dari negara Hongkong. Kalau kita rubah Cina, nah di situ nanti juga akan berubah menjadi Cina. Nah, ini kan sudah konten-kontennya ini kan menjadi huruf Cina semua ini. Nah, rupa lagi negara mana ya? Singapura. Nah, kita reload lagi YouTube-nya. Nah, di sini icon YouTube-nya berubah jadi SG. SG ini Singapura. Nah, kita mulai buka konten ya, ini konten teman saya. Nah, karena teman saya ini ngejar 4000 jam tayang, saya bantu ini. Suara hujan males channel. Ini durasinya 4 jam. Nah, kalau durasi 4 jam kita putar dengan 10 browser. Ya, dengan cara seperti tadi. Tinggal kalian saja, satu hari itu 4 jam kali 10 browser, jadi kan berapa ini? Jadi 40 jam tayang. Hai Pauline. Hai Sarah. Nah, misal kalau kita buat kontennya 10 jam ya, 10 jam kali 10 browser, nah cepat sekali itu sehari bisa 100 jam tayang. Apalagi kalau kita bisa putar berulang kali dengan cara
membersihkan riwayat tadi dengan clear history. Nah ini fungsinya yang tadi auto HD, agar kualitasnya itu paling rendah 144p, karena kita nanti akan buka browser banyak. Nanti kalau bandwidthnya rendah ya nggak mampu kalau putar browser banyak, misal pakai 720p dengan 10 browser nanti kan. Bandwidthnya bisa habis kalau kita muter dengan resolusi yang tinggi. Kemudian kita buat jendela baru lagi tanpa akun yang kedua. Ini kita ketik 2. Ini terserah ya. Ketik 2 boleh, ketik kejar jam tayang nomor 2 boleh. Ini terserah, ini hanya untuk tanda saja. Kita buat 1 2 3 sampai 10 atau sampai berapapun terserah. Ini hanya untuk menandai. Nah kemudian kita install lagi ekstensinya seperti awal tadi ya, seperti yang pertama. Nah ini kita klik. Nah untuk lebih cepatnya ini tadi saya klik yang di icon clear history. Klik kanan nanti kan akan muncul linknya. Nah linknya itu tadi kita salin, kemudian di copy pastikan di sini, nanti langsung muncul, kita langsung install saja. Ya emang agak-agak rumit ya, agak makan waktu. Jadi kita buat sebuah browser, kita pasang 4 ekstensi tadi ya. Yang pertama tadi Urban Free VPN, yang kedua Clear History, yang ketiga Auto HD, dan yang keempat apa tadi? Yang keempat adalah Agen Switcher. Ini untuk mengganti-ganti browser kita. Jadi kita nggak perlu install bermacam-macam browser seperti Mozilla Firefox, Safari, kemudian Internet Explorer, Opera Browser. Kita cukup satu saja dengan browser Chrome. Dan coba kalian perhatikan cara penginstalannya satu persatu ekstensi ini ya. Coba dicermati biar nanti nggak bingung. Nah ini kita setting 144, kemudian ini Urban VPN nya kita pilih servernya dari negara mana, kita pilih Singapura karena ini bandwidth nya cepat. Terus ini agen switcher nya kita pilih Safari, Max Safari 7. Nah ini kita mulai membuka YouTube ya nih ya. Kita lanjut lagi suara hujan males channel. Ini nanti aku buat 2 contoh ini saja. Kalau banyak-banyak nanti malah apa ya, makan durasi panjang nanti. Ini udah terlalu lama. Ya coba perhatikan dan cermati baik-baik. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini teman-teman sudah paham semua ya. Kalau semisal kurang paham, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar teman-teman pada tahu jika konten saya bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang ya baru belajar YouTube. Nah, ya saya akui saya juga ini juga baru belajar konten.
belajar nge-YouTube. Saya kira cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Salam rahayu, 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 sagung tumati.